الله أكبر الله أكبر الله تقبل الله منا ومنكم. Semoga Allah menerima amalan dari kami dan darimu. Ibnu Hajar Boarding School mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, usai sudah kita melaksanakan Ramadan dengan berbagai macam rintangan dan tantangan di tengah COVID-19, kita bisa menuntaskan ibadah dengan berbagai macam variasinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita, rukuk sujud kita, sedekah kita, dan seluruh amaliah kita. Dan puncaknya adalah amaliah ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah itu menerima amaliah itu hanya dari orang-orang muttaqin. Taqwa sebagai puncak karir orang yang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita jadikan sebagai pijakan. Pijakan kita semakin kuat menatap ke depan. Di tengah ujian bangsa, di tengah ujian umat, baik itu sosial ekonomi makin berat, dengan bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bangun berbagai macam optimisme sehingga kita akan lebih cenderung melangkah agak ringan, dan kita akan menatap masa depan penuh dengan harapan, bukan dengan pesimis. Dan kita sempurnakan walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita sempurnakan bilangan Ramadan, kemudian kita tutup dengan gegap gempita takbir agar muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi dengan berbagai musibah kolosal nasional ini, kenikmatan yang ada di dalam diri kita itu lebih banyak. Jadi kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh putus asa. Bahkan Allah mengatakan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dari orang-orang muhsin, orang-orang yang baik. Kita hanya mendapatkan ujian kecil, sementara nikmat Allah begitu besar yang ada pada diri kita. Untuk menumbuhkan rasa optimis, maka kita banyak mengingat kenikmatan yang ada, kemudian sambil menunggu kenikmatan yang akan hadir. Karena kenikmatan itu pada dasarnya ada tiga. Yang pertama adalah kenikmatan yang sedang kita tunggu kehadirannya. Yang keduanya adalah kenikmatan yang sedang kita rasakan. Dan yang ketiganya adalah kenikmatan yang ada, yang banyak kita tutupin dan kita tidak ingat. Ini yang membuat kita akhirnya kufur nikmat. Dengan demikian, saya ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.